sering dijodohkan dengan Ayu Ting Ting, ini kata Ivan Gunawan. Perancang busana Ivan Gunawan selama ini kerap dijodohkan dengan pedangdut Ayu Ting Ting oleh netizen. Bagaimana tanggapan Ivan Gunawan terkait ulah netizen tersebut? Rupanya, bukannya risih atau marah, Ivan Gunawan justru sering terlihat menggoda penggemar yang kerap menjodoh-jodohkannya itu dengan terlihat bersikap manis di dekat Ayu Ting Ting. Tak mau ambil pusing, rupanya itu alasan Ivan Gunawan membiarkan orang-orang atau netizen tetap menjodoh-jodohkannya dengan Ayu. Iya nggak apa-apa, menurut gue itu bentuk support yang positif, kata Ivan Gunawan. Hanya saja, menurut Ivan Gunawan, dia tidak akan melakukan hal yang bertentangan dengan hatinya. Maksud gue nggak bisa melakukan hal di luar dari batin gue yang menggerakkan, ujar Ivan. Saat ditanya tipe perempuan idamannya, Ivan mengaku tidak memiliki kriteria khusus. Menurut Ivan Gunawan, akan ada reaksi cocok yang keluar begitu saja saat tertarik pada seseorang. Oleh karena itu, sampai saat ini, Ivan belum menemukan sosok seperti yang dimaksud. Meskipun demikian, Ivan Gunawan tetap berniat untuk menikah, walau bukan dalam waktu dekat. Saat ini, Ivan Gunawan justru sedang mempertimbangkan rencana untuk kembali menempuh pendidikan di luar negeri.